Assalamualaikum dan selamat petang saya ucapkan kepada anda semua. Sama saya Nasir Nasir dalam rancangan Selera Timur Tengah. Kini saya berada di Seksyen 7 Shah Alam di mana lokasi restoran Arab yang terkenal ini, iaitu restoran Arwasha. Kepada penggemar-penggemar makanan Arab, anda boleh datang di sini dan menjamu selera berbagai menu yang disediakan di sini. Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita masuk ke dalam. Kini kita berada di ofis pemilik restoran Arwasha, iaitu Encik Taufik. Sekarang saya akan perkenalkan kepada anda pemilik restoran ini. Assalamualaikum Encik Taufik. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah, bagus. Encik Taufik akan menceritakan sedikit sebanyak tentang latar belakang restoran ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahasa Arab saya cerita, nak bagi tahu kita sudah sekarang 15 tahun. Alhamdulillah. Kita ada sekarang 3 branch. Satu yang KL, dua yang Shah Alam. ICT 1, satu yang 7, sini 1. Sudah 3, Alhamdulillah. Sini kita punya makanan istimewa. Ada roughly mungkin 200 lebih jenis makan sama minuman. Dan Alhamdulillah sini kita punya makanan semua orang suka, lokal. Arab, orang luar, orang putih, semua suka kita punya makanan. Alhamdulillah. Dan kita makanan punya kita bersih, yang bagus, kita pakai minyak-minyak yang jagung, minyak buah zaitun, kita pakai yang semua sayur-sayuran, semua kualiti punya. Okey, saya Sharifah Zainab Said Ahmad. Tuan punya restoran Arwasha di Shah Alam Section 7. Kami dapat idea untuk membina restoran ni berdasarkan konsep kami makanan Arab. Jadi bila nampak restoran ni, tahu ini kita macam berada di negara Arab. Bukan makanan saja, bangunan pun macam berada di negara Arab. Jadi decoration kita ni memang kita terbangkan khas pengukir dari Morocco, dari apa negeri Maghrib di Morocco, untuk menghias dalaman ID bangunan restoran Arab Arwasha. Dan kami bukan hanya pelanggan yang walk-in customer, kami juga ada day one banquet yang besar yang boleh menampung 1,500 pelanggan boleh makan dalam satu masa. Jadi ini amat sesuai untuk majlis perkahwinan, conference ke, atau seminar yang dianjurkan oleh badan-badan berkanun, kerajaan dan pihak swasta. Itulah dia sebentar tadi sedikit sebanyak tentang restoran ini yang anda boleh ketahui, yang telah diceritakan oleh Puan Sharifah dan juga Encik Taufik. Selamat. Iaitu pemilik kedua-duanya adalah pemilik restoran ini dan juga sepasang suami isteri. Yeah. Terima kasih ya Encik Taufik. Sama-sama. Yeah. Anda telah memberi kerjasama kepada kami. Sure. Yes. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Yeah, yes. Okay. Yes. Saya suka makan kat sini sebabnya harga dia berpatutan. Lepas tu dia punya servis kat sini pun bagus. Salah satu favorite saya makan kat sini ialah ni kebab kambing. Memang sedap. Korang kena datang sini dan cubalah. Kat sini kawasan ni pun okey lah bagi saya kan. And dia punya orang pun semua friendly. Saya memang suka lah kat sini. Beli kan. So saya syorkan lah datang kat sini. Memang bagus. Okay, sekarang kita berada di tempat membuat air. Sama abang ni akan menunjukkan cara untuk membuat air yang istimewa di sini ya. Wake up, wake up. Brush and put a little makeup. Have to fade away the shake up. Why don't you leave the keys up on the table? Here you go, create another table. You wanted to. Grab a brush and put a little makeup. You wanted to. Have to fade away the shake up. You wanted to. Why don't you leave the
hasil daripada abang. Kamu suka drink kan? Saya akan cuba ini ya, sedap ke tak sedap ni. Memang sedap. Saya cadangkan anda semua datang ke restoran ni, cuba air koktel ni. Sekarang kita sudah berada di penghujung rancangan Selera Timur Tengah. Saya rasa anda patut datang sendiri restoran ini, nikmati menu-menu yang ada di sini. Bagi saya, harganya tidak mahal, berpatutan. Student-student pun boleh makan di sini, saya rasa. Jadi, tiada apa lagi yang saya ingin katakan. Salam ketemu lagi kita pada hari yang sama, waktu yang sama dan rancangan yang sama. Sama saya, Nasir dalam rancangan Selera Timur Tengah. Salam ketemu lagi kita minggu depan di restoran yang lain. Saya akan tunjuk kepada anda banyak lagi restoran yang berada di Malaysia. Assalamualaikum dan salam ketemu lagi kita. Bye-bye. Yeah.